Jadi di sini aku itu akan merekomendasikan sebuah produk di mana produk tersebut adalah sebuah bantal anti peyang buat si kecil ya teman-teman. Nah, yuk kita simak video unboxing aku teman-teman. Seperti apa sih bantalnya? Cekidot. 'Cause if I can be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you. Azrulli Baby Pillow adalah alas terapis pencegah bentuk kepala bayi tidak normal atau peyang. Alas kepala bayi ini dibuat berdasarkan riset selama kurang lebih 3 tahun dan didukung dengan ilmu pengetahuan serta pengalaman lebih dari 30 tahun loh. Azrulli Baby Pillow dibuat dari bahan alami dan diproses tanpa melalui proses kimia. Azrulli Baby Pillow diisi dengan kulit kacang hijau yang telah diproses sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepala bayi yang masih lunak. Oke, mams, yuk kita buka paketnya ya, atau kita buka bungkusnya. Nah, di sini sambil buka bungkusnya, aku mau jelasin ya, mams. Untuk kulit kacang hijau di sini berfungsi untuk memijat kepala bayi secara alami dan akan melancarkan aliran peredaran darah di kepala bayi yang akan bermanfaat untuk pertumbuhan rambut bayi serta pembentukan tulang kepala tengkorak si bayi ya. Dari segi packagingnya sudah terlihat sekali ya mam, Azrulli Baby Pillow ini banyak variannya, maksudnya banyak warnanya gitu ya mam, ada hijau, ungu, merah, pink, biru dan abu. Nah, untuk Azrulli Baby Pillow bantal anti peyang ini 100% terbuat dari kulit kacang hijau ya moms, dan ini tuh sangat original loh moms. Dan di dosbooknya sendiri sudah terdapat ada manfaat, petunjuk, perawatan, penggunaannya ya moms. Dan di sini aku itu dapat hadiah dari Azrulli Baby Pillow ini berupa seperti dot bayi atau dot buah MPAC mom dan korek kuping LED gitu ya. Nah, untuk apa korek kuping LED-nya itu warnanya cakep banget, ini tuh pink putih gitu. Dan apa ya, sangat bagus pokoknya. Aku tuh dapat hadiah dua ya moms di sini. Jadi yang satunya korek kuping LED ini dan yang satunya lagi aku itu dapat apa namanya? Dot buah untuk si kecil atau dot MPAC ya, menurut aku seperti itulah ya. Ini warnanya cakep banget, ada kuning dan kayak oranye-oranye gitu, pokoknya bagus moms. Azrulli Baby Pillow adalah alas terapis kepala bayi yang dibuat khusus sehingga terdapat beberapa manfaatnya ya mam. Di antaranya mencegah kepala bayi peyang, memperbaiki kepala bayi yang sudah terlanjur peyang dari usia 0 sampai 9 bulan, melancarkan peredaran darah, membantu pertumbuhan rambut bayi, mencegah kebotakan ya. Nah, ini di dalam boxnya juga terdapat ada sebuah brosur dan ada kode QR-nya ya teman-teman. Jadi kalian yang mau order atau mau membutuhkan bantal yang sangat rekomendasi ini, nanti linknya aku sematkan di deskripsi box aku ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang cara penggunaannya ya. Jadi kita ratakan bantal seperti ini, kemudian kita tekan dan letakkan kepalan tangan kita menghadap posisinya itu ke atas seperti ini ya mom, di tengah-tengah bantal. Nah, lalu kita letakkan kepala bayi dan rangsang bayi agar aktif untuk memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri untuk mendapatkan pijatan alami ya. Selanjutnya untuk perawatan bantal Azrulli Baby Pillow, bantal bagian dalam tidak boleh dicuci, sarung bantalnya saja dianjurkan dicuci halus tanpa menggunakan mesin cuci ya teman-teman. Lanjut, simpan bantal dalam keadaan kering, jangan disimpan dalam keadaan lembab ya moms.
Jemur bantal di bawah sinar matahari untuk menghindari kelembapan pada bantal. Semakin sering dijemur maka akan semakin baik ya teman-teman. Bahan dari bantal ini dalamnya terbuat dari kain flanel dan luarnya terbuat dari katun 100% ya moms. Oke teman-teman, sampai di sini dulu review kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.